Halo, teman-teman. Jumpa lagi ya di channel Flow Hunter. Jadi, kali ini saya mau memperlihatkan burung peregam ya, yang minggu lalu saya nge-shot masih hidup ya, teman-teman. Jadi, satu minggu setelah saya dapat ini, sudah lumayan jinak ya, teman-teman. Jadi, hari ini saya mau kasih turun, kasih makan. Itu ya, kan? Wah, mantap ya. Kebetulan saya juga hobi pelihara burung. Oke, saya mau kasih turun dulu ya, teman. Mau kasih makan. Kebetulan ini sudah lapar ya. Tetap. Sudah. Oke, jadi itu ya, teman-teman. Nah, burungnya sudah lumayan jinak ya, kawan. Ini seminggu sudah ya saya pelihara, habis saya dapat minggu lalu. Dan itu sayapnya udah mulai sembuh ya. Nah, sebelah situ. Karena memang hanya ujungnya yang kena ya, kawan, ujung sayapnya. Tapi itu saya potong bulunya ya. Makanya agak pendek kelihatannya. Masih aktif sekali ya, kawan. Karena ini dia udah lapar. Di sini ada pisang ya, kawan. Tapi dia kurang suka sih makan pisang. Dan makanya saya kasih makan ini. Ini ada buah beringin ya. Cuman ini buah beringinnya sudah belum tua sekali ya, kawan. Makanya dia nggak terlalu suka. Yang paling dia suka ini ya, kawan. Ini buah. Buah anggur ya, teman-teman. Buah anggur hutan. Nah, ini paling dia sukai sekali ya, teman-teman. Biasa sampai berapa biji dia makan. Ya, teman-teman. Oke, saya coba kasih makan ya. Ini biasa saya kasih makan langsung dari tangan gitu dia, dia makannya. Buka pintunya sebelah sini ya. Tunggu, kasih keluar dulu pisangnya nih supaya kelihatan dia ketika makan. Oke, coba ini ya, kawan. Ini lumayan banyak. Nah, sudah lapar nih. Tuh. Ya, sangat lahap sekali dia makannya. Padahal ini besar sekali buahnya nih. Tuh. Mantap, habis satu tangkai tadi ya. Ini masih lapar ini, belum. Sudah lumayan jinak sekali ya, kan? Satu minggu masih dapat. Ini karena lumayan gampang nyarinya, banyak di depan sana. Banyak hutan-hutan sebelah sana ya. Anggur. Mantap nih, anggur hitam. Tuh, masih lapar dia. Sangat lahap ya, kawan. Langsung habis satu tangkai tadi. Kruk, kruk. Ini nggak tahu jantan atau betina ya, kawan. Tapi dari model-modelnya sih jantan ya, kawan. Biasa dia udah mulai bunyi-bunyi ya, kawan. Mungkin dia manggil temennya ya. Dia penasaran dengan kamera ya, teman-teman. Yo. Mantap nih ya, teman-teman. Cepat sekali jinaknya ya, teman-teman. Lanjut nih. Ini masih lapar ini, karena tadi pagi saya kasih makan dengan sore ini ya, kawan. Saya pilih-pilih dulu. Ini ada 4 biji ya. Ini langsung dilahap nih. Yo. Padahal ini besar sekali ya. Tapi langsung dia makan satu kali. Kruk,
Tuh ya kan. Si lapar. Tes lagi. Si makan lagi. Wow, mantap. Udah ya, lumayan banyak ya, kan? Saya mau kasih mandi dulu ya. Kita habis makan gini, saya lanjut si mandi. Supaya seger ya. Karena cuaca di sini lumayan panas. Cuaca di Palu lumayan panas. Ya, harus sering mandi ya, kan? Karena burung begini sangat suka kalau biasanya musim kalau mau hujan, nah mereka banyak tuh turun ke pantai cari minum. Kebetulan dulu waktu minggu lalu waktu ngesot itu mendung ya, makanya banyak yang datang pantai. Mantap, mandi. Burung peregam, peregam hijau ya, kan? Kebetulan kalau wilayah Sulawesi masih populasinya masih banyak ya, kalau burung peregam. Dan ini apalagi peregam hijau ini ya, lumayan populasinya di Sulawesi. Kalau orang Palu bilang ini ya, kum-kum atau burung tanggura ya. Orang sini bilang kum-kum atau tanggura. Kalau yang biasa orang kenal ya peregam. Ya, si mandi. Wah, sudah banyak dia makan tadi ya. Ini kalau sudah mandi begini diam-diam dia ya. Enak nih. Kalau dikasih makan, masih makan. Krup. Oh, masih lapar dia ya. Coba kasih lagi ya. Coba lain ya. Ternyata masih lapar dia. Wow. Wow. Satu. Wah. Ya, sudah kenyang kayaknya. Satu, oke. Sudah kenyang dia, kan? Sudah banyak sekali dia makan aja. Jadi pagi dengan sore ini ya, saya kasih makan. Pisang, ada pisang juga ya, kan? Cuman dia nggak terlalu suka pisang. Biasa kasih buah beringin ini ya. Cuman ini sudah mulai busuk ini. Buah beringin, kalau ada lagi buah beringin sempat saya cari. Nah, ini dia suka buah beringin. Ini suka sekali dia buah anggur. Oke, mantap ya, kawan. Jadi itulah poin minggu lalu yang masih hidup, lumayan udah jinak, mantap. Oke, jadi sekian dulu ya video kali ini. Itu. Dia udah aktif ya kalau habis mandi. Oke, kawan-kawan, jumpa lagi di next video hunting ya. Jadi ini video untuk ini review hasil masih hidup ya. Oke, mantap, see you next time. Salam satu laras, jos kedos.